Konten keluar kau, keluar kau, gila. Buka set. Nah ini drone nya yuhu, mini ukurannya 5 cm-an, tinggal di unfold dan di unfold. Ini ukuran baterainya aku baca tuh 250 mAh dan katanya bisa sampai dengan 10 menit. Ini versi yang gak ada kameranya seperti yang aku jelaskan di video unboxing. Ini jamnya aku taruh saku. Untuk fiturnya di sini tuh standar, tapi ada satu poin yang lumayan bagus. Dia memiliki fitur apa, zero sensor. Jadi pas digerak-gerakin kayak gini di jamnya, maka drone-nya ngikut sesuai jam. Ya kayak pas zero sensor di HP itulah, ngikutin kemiringan HP. Tapi ini ngikutin kemiringan jam. Ini adalah antenanya di atas. Ini kurang tahu tombol apa. Terus ini tuh nah, masih bingung. Waktu pertama hidupkan 00 lah. Pas di speednya. Kecepatan satu aja dulu, bisa langsung atau take off. Atau take off bro. Terus kecil kayak gini. Ada air. Dia kan masih kesana. Aku geser kesini. Kalau dia masih kesana. Oh iya, lupa bro. Jangan lupa pas pertama hidupin atau landing aja dulu. Kalau pertama hidupin, jangan lupa kalibrasi gyro dengan ini. Pencet. Udah kedip-kedip. Dia udah kalibrasi gyro. Langsung bisa diges ini atau langsung atau take off aja. Oh dia masih geser ke sana, oke siap. Masih geser ke sana. Tinggal di trimming aja karena ini ada trimmingnya. Fungsi trimming yaitu kalau dia masih geser-geser. Nah kita tinggal di trimming ke kanan, ke kiri. Tadi kan ke kanan kita kiriin. Ya emang nggak bisa bener-bener anteng sih, soalnya dia kan cuma altitude, nggak ada gyro sensor, nggak ada ini atau optical flow ataupun GPS. Kalau GPS sih kayaknya nggak mungkin ya. Turunin gasnya, diturunin. Ini kan taruh tengah, terus turunin dikit, dia akan turun. Taruh tengah lagi, ini harus taruh tengah nih, karena dia altitude out. Begini. Ini speed satu ya, full gas. Speed satu. Nah kalau yaunya ini anehnya kayak gini bro, ini kan kakak kesana lagi sih. Siap. Ke depan, ke belakangin. Oke. Nah lumayan lah kayak gini. Belakangin lagi. Masih ke depan. Oke udah anteng. Oke siap, ini udah paling anteng kayaknya. Masih ke depan, ke belakangin lagi. Ke belakangin lagi. Geser kesini lah. 10 menitan.